Halo netizen, berikut Navy News selengkapnya untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali mewakili Panglima TNI melantik 134 perwira remaja dalam prasetya perwira PKTNI khusus tenaga kesehatan tahun 2023. Rekan saya Letu Uli melaporkan untuk JJM TV. Silakan Letan Uli. Ya, baik, terima kasih Netizen. Ya, Netizen, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mewakili Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto melantik 134 perwira remaja dalam prasetya perwira PAPK TNI khusus tenaga kesehatan tahun 2023 di lapangan Tridek Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Mari kita saksikan liputan selengkapnya. 134 perwira remaja perwira prajurit karir TNI khusus tenaga kesehatan tahun 2023 ini resmi dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Ke-134 perwira ini terdiri dari Matra Darat sebanyak 62 prajurit, Matra Laut 54 prajurit, dan Matra Udara terdiri dari 18 prajurit. Untuk dari Matra Laut sendiri terdiri dari 36 prajurit pria dan 18 prajurit korps wanita TNI Angkatan Laut. Pelaksanaan prasetya perwira PAPK TNI khusus tenaga kesehatan tahun 2023 kali ini berjalan dengan penuh kekhidmatan, dan keluar sebagai prajurit terbaik adalah dari Matra Darat Letda Laut CKM Dr. Gigi Dino Febriansa Sitorus, dari Matra Laut yaitu Letda Laut Kesehatan Wanita Dr. Wira Veronica. Ke-134 perwira remaja pun siap ditempatkan di mana saja untuk menjadi prajurit yang profesional, handal, dan tangguh sesuai dengan profesi sebagai seorang tenaga kesehatan. Dari lapangan Tridek Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Uli Lailia, kameramen Syawal, CJM TV mengabarkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Letan Uli atas laporannya. Ya, netizen, demikian informasi seputar TNI Angkatan Laut. Jalas Feva, Jaya Mahe.